Ari Benopo. Seperti pambulan tanpa upi. Padahal mau mencintai pacarnya. Aku tanpamu seperti sebuah kucing tanpa karet. Mau seneng karo pacar. Lebay. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan dek. Asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Hanya sekedar mencintai pasangan hidup, bahkan banyak orang yang akhirnya stres, kendel gara-gara putus dari pacarnya, betul? Maka saya katakan kepada mbak-mbak, mas-mas jomblo di Kendal, takkan dari, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit. Pada akhir, presiden para pendosa sih. Ketika kita mencintai makhluk, ya Allah, orang istrinya dihina pesek, marah. Padahal memang benar pesek. Siapa yang bilang itu saya pesek? Salah, ingat deh, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Bilang bela ini bucu nih. Waduh kali bucu pulau dalu-dalu neng kamar, percaya rotok kandel. Ngomong kali pulau waktu ini ngapunten giba, ngapok pupur saya ketebalan. Jawaban saya apa? Iya, saya tahu pupur kamu tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada pupurmu. Mengungkapkan rasa cinta. Biar aku sebentar, suwe-suwe. Jadi bosok ini. Bosok. Biar aku sebentar, suwe-suwe rumah. Pak suwe-suwe rumah apa? Suwe-suwe nuruti kekarepanmu. Kamu sopo bro? Saya latihan bro. Pelan-pelan karunda sok berdindasi. Aku lombian drama nih pondok. Zaman impian, gawe drama. Wow, ulo kebagian tokoh Nabi Yusuf. Lanjutnya takon ulo, gandengin Nabi Yusuf itu yo reso digambar ke. Apa meneh kanjeng Nabi Muhammad? Tapi jenengan kudu paham, baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf rambutnya gondrong persis koyo. Di matamu gue kok sama ya gue ngaramu ya Bedi petang dedet. Sing lulus
kanca kula. Bojone ayu ra iso apa-apa. Kena penyakit kula. Wah, akhire ijolke matamu. Bojo ijolke. Ah, pas sampun. Lah aku ra mungkin ijol kok. Tambahi. Akhirnya cerita kali gula terus ni dengan ulu ni bujuni ayu resoh apa-apa. Wah, wau dah lukus kejadian. Pulau gawe kuku bima, kuku pulau gawe sari rapat. Orang tahu bela mune mati. Begitu tahu be lerukus. Baru ni pun bujuk pulau ngombe kuku bima. Lah aku malah ngombe sari rapat. Mau biar aja. Begitu lampu ni mule pasir kelon segitu mereka ngapa? Aku rasa apa? Eh, ibu-ibu, lagu lemantu seneng sing rokok apa? Orang. Mesti orang. Tapi wong endro tata ngerokok dan saya mendukung para perokok. Tapi mohon maaf, saya tidak merokok. Pasti kalau bapak ditanya pilih yang rokok apa tidak, pasti pilih yang tidak. Kenapa? Paru-parunya saja dijaga, apalagi hati anakmu. Masuk. Lalu-lalu aku kuburan. Bojone mati. Hari kedua, neng kuburan gowo kipas angin. Ya tak tahu kan, bojomu mati kudune diwacake tahlil karo Yasin malah kipas angin. Ngopo sih? Ah bojomu kula wasiat terus. Apa wasiate? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi dikipasi beda. Delalah bendino udan. Alah merongos, merongos. Anjing Nabi menghargai makanan. Bentuknya apa? Beliau mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqoha aw yul'iqoha." Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Sampai kamu ngemut drijimu utawa makmutke. Maksudnya di mogeneng bojone. Jadi sunah bapak-bapak, jenengan mungkin berdahar, rampung mangan bojomu celuan. Bu, endi cangkemmu? Nyoh. Itu hukumnya sunah. Ini bojone ini. Ayo praktek saya ini. Ayo bojone dewe, bojone wong. Dan hadis ini tidak berlaku untuk sesama anak-anak banser. Gua baru pengajar lamun mutan jempol. Yuk. Pertanyaannya, kenapa kok sampai harus menjilati jari-jarinya? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Milanyu won sewu. Kula niku paling risih, lek ana wong mangan ninggalke panganan teng piring. Kula paling ra seneng jamaah disuguh. Jamaah pengajian disuguh daharan, pasugatan, jajan, snack dipangan separo diguak separo. Niku nyuwun sewu, umpama panganan niku iso ngomong mesti niku nangis. Malah misuh bali. Karena kita tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang Anda buang itu justru yang ada berkahnya. Mula jenengan tadi kadang-kadang mangan terus tapi kok awara tahu sehat, mergo pangananmu kurang berkah. Menyia-nyiakan makanan. Kula niku lak pengajian ten pondok, jamaah kula suguh sego. Rampung pengajian niku biasanya kula delok tenggon pengajian, kok ana sego dibuaki. Niku nyuwun sewuteng kardus iku kula kumpulke, kula lebokke ember, kula kum. Mbuh digawe kerupuk puli utawa tak pakake bebek. Sing penting mboten mubatil. Abah kula niku teng Lampung menawi rampung dahar, niki piringe dijoki banyu. Ngunjuke toyo mboten melalui gelas, melalui piring, sampai pilinge resik kaya bar disain iki kok. Lah kula biyen jaman cilik takon, "Pak kok jijik to, Pak?" Apa kata abah saya? "Ora, Le. Karena bisa jadi yang ada berkahnya justru yang kita tinggal di piring.
Mila ibu kula kula cilik kat kula mondok padha ngeten. Le, lak kowe mangan, lak jikuk lawuh aja sing gedhe, sing cilik wae. Luwih apik kowe rumangsa kurang daripada kakean. Mila cara wong Jawa niku nambahi huruf en niku bisa bisa haram. Contoh, warak kuwi apik. Warak genora ape niku maksud dari innallaha la yuhibbul musrifin, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Warak ape kuwareken rapek, sugih ape kesugihan rapek, mancung ape kemancungan rapek, pesek ape kepesekan ora ape, merongos ape keperongosan, gondrong ape kegondrongan. Kan aku pas lemu apik kelemon apik ngaceng apik ngacengan ora apik.